Bahkan aku tegak gini tuh nggak bisa. Jadi aku harus kayak gini buat minimalisir rasa sakit. Setelah operasi aku tegak, aku diri tegak itu alhamdulillah lancar semuanya. Halo, nama saya Mardia Nur Sabrina, usia saya 23 tahun, saya pasiennya Dr. Nugroho. Jadi sebelum aku operasi ini, aku nggak bisa jalan dengan normal, aku nggak bisa ruku, sholat aku di lantai duduk, lalu aku nggak bisa bangkit dari tempat tidur sendiri, dan semuanya tuh nggak ngangkat berat, dorong itu aku nggak bisa karena keluhan di pinggang belakang tuh terlalu sakit. Kenapa memutuskan untuk operasi? Karena saya pengen sembuh total, karena pas kita kontrol sama dokter itu, dokter menjelaskan kalau di operasi itu diangkat si sel syarafnya itu ya. Setelah operasi aku nggak ngerasa nyeri hebat, enggak. Bahkan beberapa jam setelah operasi pun aku nggak merasakan sakit yang berlebihan, sakit yang masih bisa aku terima, yang alhamdulillah sudah bisa beraktivitas lebih normal lagi lah gitu. Satu hari setelah operasi itu, di belakang aku tuh udah gak ngerasain sakit kayak ketarik. Karena sebelumnya tuh sakitnya kayak ketarik, bahkan aku tegak gini tuh gak bisa. Jadi aku harus kayak gini buat minimalisir rasa sakit. Setelah operasi aku tegak, aku diri tegak itu alhamdulillah lancar semua. Kesannya melakukan operasi di Mayapada ini baik banget, bagus banget pelayanannya. Dari dokternya informatif, dokter yang gak buru-buru, menjelaskan dengan detail, sabar, dan gak yang langsung ibu harus operasi, gak kayak gitu. Semuanya tuh ada prosesnya, prosesnya cepat, gak bertele-tele. Lalu juga saya didampingi dengan baik oleh perawat, dari mulai saya mau operasi sampai setelah operasi perawat di kamar pun melayani saya dengan baik, dengan tulus. Staff-staff rumah sakitnya juga menjenguk saya di kamar dan memberi semangat saya. Itu kesan saya baik banget, rumah sakit ini keren banget. Harapan saya bisa terus-terus melayani masyarakat dengan baik dan tulus.